semuanya. Sekarang aku mau ke mall, mau membeli sesuatu sama dia tuh. Kita naik sepeda dulu, nanti sepedanya ditaruh di dekat Eki, nanti naik kereta. Ikutin terus ya. Ini di Osaka guys. Nih, ini Kaizuka. Ini di atas, kalau ke atas itu jalan tol. Kalau di sebelah sana itu daerah industri, pabrik semua. Tuh. Siang juga nggak ada polusi, udaranya tuh segar, apalagi kalau udah mau musim dingin. Ini mau aki ya, udah mulai sejuk kalau pagi, udah mulai dingin, jadi enak. Oh iya, di sebelah sini itu di dalamnya saya itu pohon sakura semua. Waktu itu pernah kesini ya, sakuranya itu ada yang warna pink, putih, sama ada yang warna hijau juga loh. Aku baru nemu di Jepang sakura yang warnanya hijau, tapi itu cuma satu pohon doang. Sini di sana tuh aku baru tahu kalau sakura itu ada yang warna hijau. Kalau buat teman-teman semua yang belum pernah ke Jepang, ada rasa pengen pergi ke Jepang nggak? Atau apa yang kalian tahu tentang negara Jepang? Kasih tahu aku ya. Di sini enak banget sebenarnya. Terus orang-orangnya tuh, kalau menurut aku ya, di tempat kerja aku itu kan karena kebanyakan kan orang tua, nenek-nenek, jadi pada baik-baik semua, peduli tuh, peduli, perhatian. Ini di depan lampu merah guys, belok-belok mana guys. Ini Family Mart, bukan, ini Sebung. Kalau di sini adanya Family Mart sama Sebung Rebung, ada lagi Lawson. Kalau di Indonesia mungkin kayak Indomaret, kali ya, Indomaret, Alfamart gitu. Ini lampu hijau. Kita naik ke sana ke atas. Ini menuju Eki. Di sini ada hotel guys, tapi tuh, tapi udah lama nggak buka, udah hampir 2 tahun gara-gara corona, jadi hotelnya tutup terus. Ini katanya ini semuanya tuh tempat perbelanjaan loh. Capek ya naik jalannya. Nih, capek aja. Kita taruh dulu sepedanya ya guys. Ini sepeda turun di. Tapi sepeda dulu dia patah cowok. Panas.
Jarang jualan baju di sini, tapi mahal-mahal. Sini juga mahal-mahal. Sama ibu kos. Sini tuh kan cetak foto, aku pernah nyetak foto di sini, murah banget loh. Sini salon. Kuku, itu Ekinya di sana, sebelah sana Ekinya. Kayak juga Eki. Naik dulu. Atas. Karena aku nggak bawa Iko, kayak Iko kayaknya nggak ada saldonya, jadi beli tiket aja. Kita lihat di atas tuh, harga tiketnya ada. Kita mau kemana tuh? Harusnya suka dulu di sana. Orang. Nah, mau Iko kayak lah kayak sih, jadi tuku tiket. Ini berapa sih? Karena satu 210. Hah? Ini mesin tiketnya ya. Ini kipu. Cara belinya gini guys. Tinggal masukin uang. Kita tekan ini sendiri, berdua, bertiga sama anak aku sendiri keluar dari sini. Oke, kita berangkat. Masukin sini. This is Wales. Masih lama guys. Kita turun ke bawah. Keretanya mau datang guys. Jam 1:17 sana. Kita naik kereta lokal. Soalnya deket. Baru sampai Tsuruhara. Satu lagi. We will soon be arriving at Tsuruhara, station number NK28. Okay. Ihara no Sato. We will soon be arriving at Ihara no Sato, station number NK29. Sampai di sini kita turun.
keluar masukin lagi. Udah. Tuh di sini banyak kunci doang. Kita tinggal masukin uangnya terus pencet mau yang mana. Nanti keluar dari bawah. Ini tempat sepeda ya. Tuh. Penitipan sepeda. Kita mau makan masakan Indo India. Tegaknya. Singge ini. Iya. Enak. Enak deh. Jar emang. Kain. Ya udah aku ini. Ya pedasnya sih apa lis? Medium. Sama pengen chicken tikka. Pengen beli. Chicken tikka si Jian beta. Yuk, aku mau pesan. Duit deh. Pengen pesan. Minum kan lagi teman. Yai. Korea hita cita, Korea hita cita. Masa. Rasa dou shimasu. Korea wa? Medium. Medium. Very hot. Ini tulisannya. Oh itu. Ini orang Jepang apa orang India? Kita pesen dulu. Rambu sudah tukut chicken tikka. Mari kita tunggu. Pedoknya kan Natalis? No, kita mau tunggu. Nanti, mungkin apa? Mungkin apa lah? Apa nih kono? Nanti nih. Kita mau tunggu tapi mau ambil minum dulu. Ini minumnya gratis. Gratis, stop. Terus pengen pakai sepatu ora? Seperti apa? Oke, kita tunggu. Banyak bunyi guys, makanan datang. ありがとうございます。ありがとうございます。dapat gratis minuman guys. Aduh. Makan dulu. Oh, isi so. Hah? Pengen ngicip deh. Enak banget ini. Aku mau makan dulu ya, bye-bye. Nanti lanjut lagi setelah makan.